Kita tengok daripada sebelah sini pula. Ini ialah Isuzu D-Max. Keadaan pun masih cantik lagi. Tayar dah tak ada angin sikit. Warna putih, ada side skirt, side skirt pula, side step. Dia punya roof rail. Ini ialah, dia ada bed liner 2.5 ini 2.5. Dia pergi tambahkan stiker apa, VGS. Tapi tak ada harga korang call. Ambil nombor ni. Nombor kita 8709, korang pergi call. Ni pula Triton. Triton 1154, belakang dia cantik, bersih. Keadaan cat kat sebelah kiri dan kanan. Kita cari, dia ada apa nama ni? Dia ada roller shutter. Boleh tahan Boleh tahan dengan cepat. Yang ni tahun berapa? 2014, 57,900. Inilah spek manual tau, manual. Okey. Dia punya seat tengok. Seat dalaman dia cantik. Ini Frontier. Frontier ialah 36,900. 2012. Kita dah tengok dah semalam. Okey, kita tengok yang ni pula. Ini ialah Ford Ranger juga. Depan dia. Dia punya bumper ada gunmetal grey. Kita tengok dari tepi sini lah. Tepi sini lebih senang. Apa? Okey, ini gambar dia. Cantik tak? Boleh tahan, boleh tahan. Kita tengok harga. RM51,900 Ford Ranger 2.2 XL. Manual, manual. 2013. Tahun 2013. Dia punya seat semua dah ada keluarkan. Dia bawa pergi cuci. So, tengok. Masa orang terima kereta, dia orang akan cuci kereta ni. Dengan betul-betul. Dia punya gear ialah manual. Manual berapa speed ni? Boleh nampak berapa speed? 6 speed. Manual 6 speed. Ini rupa dia. Ford Ranger RM51,000. Tengok seat belakang pun dia dah bawa pergi cuci. So, saya tunjukkan. Ini kadang kereta bila tak ada seat. Siapa tahu dia punya jack kat belakang? Aku pun tak tahu. Sekarang korang dah belajar tak? Mana orang letak jack? Kat sini lah belakang. Alright. Ini rupa tepi dia. Dulu, kini dan selamanya sama. Dia punya design macam Ford Raptor. Tak pernah tukar. Dia ada side step. Side step aluminium. Ada sports bar kat belakang. Memang cantik. RM93,23 RM51,000. Okey, dia pun ada Isuzu D-Max lagi berwarna perak. Yang ni ada harga, boy. Tahun 2013, RM51,900 4x2. Yang ni ialah 4x2 manual manual. Aku tak dapat masuk manual 4x2 tau. Ini bukan 4x4 jangan salah faham. 4x2 RM51,000. Ada lagi satu 4x2 yang ni, Mitsubishi Triton Quest. Kalau korang tak tahu, yang Triton yang 4x2 ni, dia nama dia Quest. So dia tak boleh panjat bukit lah. Boleh masuk hutan tapi tak boleh panjat bukit. Itu je. Ini kereta orang. Tak ada harga. Ini kereta orang. Okey, so seat tengok. Seat kereta-kereta semua dikeluarkan dan dimataharikan. Tengok. Semua dikeluarkan untuk dimataharikan. Ada Hilux yang lama saya tunjukkan Hilux yang lama. Ini ialah, korang nak cari RM30,000 kan? Toyota Hilux 2.5 Auto Turbo. SR Turbo tahun 2004. RM34,900. Ini rupa dia. Sebenarnya kalau kereta Hilux-Hilux macam ni yang lama lebih tahan lasak tau. Kita tengok belakang dia. Aku tunjukkan belakang dia. Kereta ni buka, aku tunjuk. Okey, rupa dalaman. Semuanya hard plastik, masih dalam keadaan begitu baik sekali. Pemandangan kopi anda
datang dengan steering SEG. Kalau korang tahu, tahulah apa tu SEG. Mileage 152,000. Dia punya transmisi automatic dan dia punya seat masih dalam keadaan baik. Tengok, tak comot. Tak percaya kan? Tahun 2004 tau. Tapi dekat tepi ada karat-karat sikit. Baik korang double check. Kau beli kereta lama, kau kena double check lah. Ini dia dekat tepi. Belakangan. Seat dia masih dalam keadaan cantik. Sudah dibersihkan. Sekejap. Ini dia rupa dari belakang eh. Dia punya bumper stainless steel tau. Jangan main-main. Siapa ketuk? Korang yang bingsan. Dia punya tepi ada cladding berwarna. Ini masih fashion lama lah. Fashion lama. Kau tengok Frontier, kau tengok yang ini. Dia punya apa nama cladding dekat atas tayar ni. Warna dia semua dalam warna gunmetal grey gelap sikit. So ini dia Toyota. Ada juga sebiji Triton. Okay. Triton dengan sports bar. Tapi dekat tepi sudah pecah. Dia akan tukar lah. Ada harga tak? Ada harga, saya bagi harga. Oh tak ada. Dia baru terima lah kereta ni. Tengok dia baru masuk. Tak ada harga eh. Tak ada harga tak apa. Banyak lagi. Ada lagi sebiji. Frontier eh. Frontier. Ini rupa Nissan Frontier. So tengok. Design language for pickup yang lama. Dia punya cladding atas tayar tu. Warna dia semua warna gelap. And then dia orang punya bumper semua stainless steel. Solid gila. Sports bar Frontier. Body colour. Yang ini boleh buka ke? Oh tak dah. Tak boleh. Yang ni ada harga. Tahun 2005 eh. 2.5 Frontier Grand Road Manual. Diesel 4x4. RM27,900. RM27,900. So tengok. Kau suka yang hitam ataupun kau suka yang putih? Yang putih ada kat sebelah sana nampak? Yang tu. Frontier. Sekati korang lah. Lagi sebiji Mitsubishi Triton. Banyak ni. Aku tunjukkan 4x4. Sampai gila. Mata sampai terjatuh ni. Baik, korang tekan like, share, subscribe. Bagi share. Hari ni misi korang ialah untuk share video ni pada kawan-kawan. Ambil nombor kereta eh. Tak ada harga, ambil nombor kereta. Call salesman lah. Mitsubishi Storm. Yang ini lama sikit. Mitsubishi Storm L200. Yang ni pun tak ada hargalah. Tak ada harga tak apalah, kita tengok. Tak boleh buka. Dia punya sports bar lain daripada yang lain. Dia ada 3 bar. 1 2 3. So Storm rupa belakang ni macam ni. Dulu yang Storm, kalau yang paling terkenal ialah warna kuning ah. Dia punya bumper belakang pun dah tukar. Nak masukkan yang ini. Ini solid lah. Solid. Besi. Besi yang solid. Lagi sebiji. Ini ialah Ford Ranger. Ford Ranger. 2.2 eh. 2.2. Ini ialah tahun 2014. 61,000. 2.2 auto. 2014. 61,900. Ini rupa dia. Korang dah kenal dah lah Ranger kan. Okey, kita survey harga je. Yang ini ialah D-Max. Saya tak tahu kenapa kereta D-Max kat sini semua tak ada harga. Mungkin kereta D-Max ialah harga masih dibincang. Okey, sebiji. Yang ini warna apa? Nombor apa? 9642. Kadang cat semua masih okey lagi. Ini rupa seat dia kat dalam. Lagi sebiji D-Max eh. Yang ni D-Max lagi. D-Max yang ni pun 2.5 DDI. Dia punya sports bar macam ni. Rupa sports bar dia macam ni. Kau tengok. Buka. Tak boleh. Yang ni lama sikit. Yang ni ada harga akhirnya. D-Max 2.5 DDI iTech 4x4 Premium eh. RM45,900 2012. Ini lama sikit. Ini D-Max yang lama sikit. So macam mana nak tahu D-Max yang lama ke D-Max yang baru? D-Max yang lama lampu dia 4 segi. D-Max yang baru lampu dia lain. Lampu dia macam ni, shaggy.
Ini lebih baru eh. Lebih baru warna biru ni. So saya tunjukkan harga 2016 D-Max 2.5 Auto Prestige 4x4 77,900. So kau tengok dia punya tayar ada two-tone rims, dia ada side step aluminium, naik atas dia ada roof rail. Manakala yang lama macam ni rupa dia. Lampu empat segi, muka dia kemek. Ini dia. So mana pilihan anda? Yang lama atau yang baru? Yang baru ada cover. Dia tak ada sports bar tapi dia ada cover. So cover dia korang tak payah banjir eh. Ini rupa dia eh. D-Max 2.5. Ini yang lama juga. Yang lama tak ada harga. Tadi yang tu berapa harga dia? Tadi yang lama agak-agak lah lebih kurang. RM45,900. So yang ni dalam lingkungan harga macam tu jugalah. Yang ini dalam harga lingkungan RM70,000 lah. So kita estimate daripada yang itu. RM1,000-RM2,000 beza tahun lah tahun. So itu dia guys. Kita dah survey 4x4 harga dia. Jangan lupa tengok video semalam. Kita pun dah survey sebelah sana eh. Ada dua set. So jangan lupa share video pada kawan-kawan dan tekan subscribe guna handphone scanner. Terima kasih banyak support channel kita. Jangan kedekut. Harga ayam sudah naik.